Okey teman-teman, pada hari ini saya akan explore lagi di kawasan sempadan Malaysia dan Indonesia. Turn right, turn right. Anda lihat sendiri ya, jalan hendak menuju ke kampung ni sangat superb. Facilities terbaik daripada kerajaan negeri Sarawak. Alhamdulillah, saya selamat tiba di Kampung Mapu Ki Jebu. So, merupakan kampung suku kaum Bidayuh. Dan pertama kita akan singgah ke Dewan untuk mencari pasukan Gerakan Am, PGA. Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Mereka selalu datang sini lah. Selalu datang sini. Jual. Jual periuk. Jual itu apa itu? Tikar. Itu hasil tangan lah. Hasil tangan kadang-kadang 200 lebih, 300 lebih dia jual. Oh. Macam itu. Dia buat sarung ni. Ini datang dari Indonesia, beli dulu sebelum COVID. Berapa beli satu? Ini ya 13, 14 ni macam. 14 ringgit lah. Selalu mereka datang berapa orang? Oh, kadang 4 orang, 3 orang, 1 orang. Pukul 3 petang baru dia balik. Sini letak barang. Dia pakai motor jalan. Sini pegang barang, ini pegang barang. Ini pun ada juga. Oh, dia letak perempuan. Sekarang setelah COVID ini, sudah apa itu? Sudah limpas dekat sana, tidak ada pakai. Ya, pakai ini, pakai kebun. Anyaman tau tak? Ola bakul lah. Eh buluh. Oh eh, anyaman lah. Rotan untuk anyaman. Petang ini kita berjalan-jalan di Kampung Mapu Ki Jebu bersama rakan. Rakan orang kampung. Orang kampung. Ki Jebu. Ki Jebu. Bogok dia ni. Budayu baru boleh. Halo. Apa kabar? So, beginilah suasana Kampung Mapu Ki Jebu. Masih mengamalkan tanaman kampung lada hitam. So, untuk ke sungai kita harus melewati lorong kampung. So, sekarang kita menuju ke sungai. Sekarang kita menghampiri sungai air bersih untuk keperluan masyarakat setempat. So, untuk mandi, untuk bekalan air, mereka mendapatkan sumber air asli. Oh,
Halo Uncle. Apa tu? Jalan-jalan, cuti-cuti. Ambil gambar kak. Tengok-tengok. Okay. Hari ini setakat ini kampung Mapu Kijabu. So kelebihannya kampung ni sungainya sangat bersih sebab berada di gunung, bukit. Bukit. Bukit atau kampung ada gunung. Gunung ah. Air tak ada masalah. Everything pergi ke sungai mandi, sumber air bersih daripada gunung terus ke semua rumah di kampung ini. Okey, teman-teman jumpa lagi next station bersama saya Yusri. Yusri. Pemandu pelancong. Okey, okey.